Sir Andy Kempo. Langsung saja untuk tidak memperpanjang buka hima, memasuki acara pertama yaitu pembagian medali kepada para peserta Sir Andy Kempo untuk kategori dan dari putra 45 kg. Juara tiga bersama medali perunggu gerung dari kecamatan Sayur. Thank you.
Sehingga acara ini bisa terlaksana. Begitu juga kepada wasit, terima kasih kepada panitra. Berikut juga kegiatan Porkon ini adalah kegiatan rutin Koni. Jadi kalian harus rajin latihan. Tahun 2020 nanti ada Porkon lagi. Nah, kan asik ya dapat medali. 2020 ada Porkon lagi, 2021 ada Porprov namanya. Mana yang terhebat di antara dojo dipilih, itu naik ke tingkat provinsi. Nah, mana yang hebat di Porprov di Provinsi Riau akan naik ke nasional, namanya PON. Jadi kalian tidak usah ragukan dengan bela diri Kempo. Kempo adalah bela diri di bawah naungan Koni. Jadi kita di bawah naungan pemerintah. Jadi sekian dulu dari saya.
lebih dan kurang, kepada panitia, kepada para wasit, kepada orang tua mungkin yang sudah menemani anak-anaknya untuk mengikuti pertandingan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sebelum dan sudahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita lebih bagus lagi, lebih lancar lagi, dan lebih ramai lagi infonya. Oke? Ya, sekian dulu dari saya. Secara resmi, saya akan menutup pekan olahraga ini. Dengan berakhirnya penutupan dari Kepala Perkemi Kota Pekanbaru atau Bawahir Bola Acara kita pada sore hari ini. Semoga aktivitas kita dilancarkan ke depannya dan menunjuk tinggi seperti kita. Bila kita sudah hidayah wasa, semoga kita hidayah wasa.